السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, barang siapa yang ingin dibebaskan dari kehidupan yang miskin dan serba kekurangan, Di samping tetap berikhtiar berusaha yang sungguh-sungguh menjemput rezeki, maka hendaklah mengamalkan amalan pembuka rezeki yang telah ditunjukkan Rasulullah dalam riwayat hadis berikut ini: "Ketahuilah para sahabat bahwa di antara salah satu surah-surah pilihan di dalam Al-Qur'an." Ada satu surah yang merupakan amalan pembuka rezeki. Surah tersebut adalah Surah Al-Ikhlas, atau sering disebut dengan Surah Kulhu. Surah Al-Ikhlas atau Surah Kulhu, siapapun kita dipastikan hafal di luar kepala, akan surah pendek ini. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana caranya mengamalkan surah Al Ikhlas agar menjadi amalan pembuka rezeki. Maka siapa saja yang ingin mengetahui cara mengamalkannya, maka hendaklah menyimak video ini hingga menit terakhir agar informasinya utuh dan tidak terjadi salah paham atau gagal paham. Bagi yang menyimak video ini hingga menit terakhir saya doakan mudah-mudahan hidupnya dipenuhi keberkahan diberikan kecukupan rezeki hartanya banyak melimpah rumah tangganya bahagia dunia akhirat kelak selamat dari siksa kubur dan pada hari kiamat masuk surga selamat dari neraka amin Allahumma amin Para sahabat menebar hikmah mereka berkah tanel setidaknya ada dua hadis yang menjelaskan cara mengamalkan surah al ikhlas untuk kelancaran rezeki. Yang pertama Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Pobroni, beliau bersabda man koro akul huwullahu ahad hina yadhuul mangzilahu nafatil fakoro an ahli dalikal mangzili wal jiran. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika dia masuk rumahnya, maka kefakiran akan lenyap dari rumahnya dan rumah tetangganya. Berdasarkan di sini cara mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai amalan pembuka rezeki adalah membacanya satu kali saat kita akan masuk ke dalam rumah kita. Saat kita kembali dari bepergian, pulang dari tempat kerja, atau pulang dari manapun, biasakan saat masuk rumah membaca satu kali Surah Al-Ikhlas. Insya Allah, potensi kemiskinan yang ada dalam rumah kita akan dihilangkan. Cara yang lebih jelas mengamalkan Surah Al-Ikhlas sebagai amalan pembuka rezeki dijelaskan dalam riwayat. yang disebut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau kitab Abu Wabul Faraj bersumber dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad beliau berkata seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan kemiskinan dan kesulitan hidupnya lalu Rasulullah bersabda kepadanya memberikan nasihat Iza dakhal tabaitaka Fasallim fihi ahadun Jika engkau masuk rumahmu Ucapkanlah salam terlebih dahulu Jika di dalamnya ada seseorang dari keluargamu Aulam yakun fihi ahadun Fasallim alayya. jika tidak ada seorang pun dari keluargamu ada di dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepadaku. Wa huwallahu ahad marratan wahidatan. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas satu kali. Lalu laki-laki yang menemui Rasulullah tersebut mengamalkan nasihat Rasulullah. Setiap kali dia masuk rumah, dia mengucapkan salam. Lalu membaca surah Al-Ikhlas satu kali. Ternyata dahsyat sekali. Allah kemudian melancarkan rezekinya dengan memberikan kecukupan dan kekayaan, hingga mampu pula membantu para tetangganya dan kerabatnya. Jadi, cara mengamalkan Surah Al-Ikhlas untuk kemudahan rezeki adalah saat akan masuk rumah di depan pintu atau saat masuk, mengucapkan salam jika ada orang di dalam rumah kita. Jika tidak ada orang, maka ucapkanlah salam kepada Rasulullah, misalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu membaca surah Al Ikhlas satu kali. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada Setiap kali masuk rumah amalkanlah ini mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita keluarga kita dan rumah kita rumah akan adem tentrem dan banyak rezekinya karena Allah akan memudahkan kita dalam urusan rezeki mencukupi segala kebutuhan kita sehingga berkahnya sampai kepada tetangga-tetangga kita. Semoga dapat kita amalkan. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat. Insya Allah barokah. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you